lagi ya. Assalamualaikum teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik ya. Oh ya, untuk teman-teman, sekarang saya mau OTW lagi ke jalanan, memberi makan kucing-kucing jalanan, mengobati mereka dan menolong mereka. Semoga apa yang saya lakukan ini akan terus bermanfaat, dan apa yang diberikan teman-teman sahabat kucing akan terus bermanfaat sehingga dapat mengurangi rasa haus dan lapar mereka ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, untuk misalkan saya sudah sampai lokasi, akan saya update kembali teman-teman, karena ini misi kita untuk berbuat kebaikan ya teman-teman. Ya teman-teman, kasihan. Mereka menatap danau. Alhamdulillah kita kesini lagi teman-temannya untuk membantu memberi makan mereka ya. Tuh. Makan lagi ya. Alhamdulillah ini rutin saya teman-teman memberi makan kucing-kucing ada di sini. Nggak berkelahi, nggak berkelahi ya. Cantik-cantik kan teman-teman. Makan yuk. Ini saya bawa ke makanan dulu ya. Ya sana mocok terus. Ini teman-teman. Makan ya. Makan yuk, makan yuk. Kita carikan dulu tempat ya teman-teman. Ayo, ayo makan, makan. Bismillah. Kita carikan dulu tempat ya. Ini tempat ya teman-teman. Kita cari yang agak anu ya. Makan ya. Cari yang agak rata teman-teman tempatnya. Soalnya agak susah. Nah, di sini agak rata nih. Ayo, makan yuk. Ini kita makan sini ya. Nggak boleh kelahi, nggak boleh kelahi. Kita bagi-bagi semua ya. Rezeki ini diberikan sama teman-teman sahabat kucing. Semoga rezeki ini diberikan teman-teman sahabat kucing akan membawa berkah buat teman-teman sahabat kucing ya. Amin. Ya Allah. Nggak boleh kelahi, nggak boleh kelahi. Kita makan dulu ya. Ini kita susun dulu teman-teman. Ada 4 ekor soalnya. Kita pelan-pelan, takutnya kelahi ya. 1. Ini saya pisah-pisahkan teman-teman biar tidak kelahi. Ini alhamdulillah teman-teman lagi pada makan mereka. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini lagi pada makan mereka ya. Soalnya lagi hujan nih teman-teman. Ntar kita tambah lagi ya. Semoga apa yang kita lakukan ini akan terus bermanfaat ya. Amin. Senang banget setelah kita berbagi rezeki ya. Alhamdulillah. Lihat mereka bisa kenyang tuh. Alhamdulillah ya Allah. Ini batu amal buat bekal
kita nanti di akhirat ya. Karena kita enggak tahu amal apa yang akan kita bawa ya. Semoga ini menjadi salah satunya, menjadi amal kebaikan buat bekalan kita di akhirat ya. Ini lagi pada makan. Ini juga. Ini agak takut dia, teman-teman. Saya jauhkan sedikit. Dia enggak mau mendekat dia. Saya agak jauhkan ya makanannya. Soalnya dia selalu lari. Dia kalau saya dekatin enggak mau dia. Jangan kita anu ya, biarkan dia makan dulu. Dia diam di situ. Ntar kita tambah lagi makanannya ya, udah mulai habis nih teman-teman. Ya, tambah lagi. Sama yang di sini kita tambahin lagi ya. Makan lagi. Makan sini yuk. Ya Allah, bismillah. Alhamdulillah ya. Lanjut makan kah? Makan sini yuk. Bisa makanannya. Kenyang dia kayak teman-teman. Lagi santai dia di situ. Ini dahulunya ini tempat tambang batu bara teman-teman. Cuma sudah enggak lagi dipakai, sudah selesai. Akhirnya jadi waduk. Akhirnya dialih fungsikan jadi penampungan air. Di sana alhamdulillah sudah dijadikan tempat atlet. Makanya pintar. Ya itu lagi. Tak mau didekatin dia. Ya ini lagi asik makan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berbagi rezeki sama kucing-kucing yang ada di sini ya. Alhamdulillah ya. Ini lagi pada makan teman-teman. Makan kah? Ya untuk teman-teman, semoga apa yang saya lakukan ini akan terus bermanfaat sehingga dapat mengurangi rasa haus dan lapar kucing-kucing terlantar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like dan komen. Semoga channel ini makin berkembang ya. Amin. Ya untuk teman-teman semua, salam dari saya Sahlan, sahabat kucing. Bye-bye. Bismillah ya. Ya. Tadi ya. Nih. Bagus.
Ya, untuk teman-teman semua, bye-bye. Bismillah ya.